Video detik-detik kereta api tujuan Jakarta-Malang tabrak sebuah mobil viral di media sosial usai terekam live Instagram seorang penumpang wanita bernama Fadila Salmanura. Video detik-detik kereta api tabrak mobil itu viral di media sosial setelah dibagikannya ke akun TikTok @0didil_. Dalam video berdurasi 38 detik itu tampak penumpang wanita berkerudung hitam sedang duduk dengan di kursi kereta api bersama satu wanita lainnya. Keduanya tengah melakukan siaran langsung di media sosial Instagram. Tak lama kemudian terdengar bunyi gemerutuk di dalam kereta yang membuat panik penumpang. Suara gemerutuk itu bak suara dilempari batu, sementara ponsel milik Fadila Salmanura yang sebelumnya digunakan live Instagram langsung terpental saat tabrakan terjadi. Dilansir dari Kompas, saat dikonfirmasi penumpang bernama Fadila Salmanura, 21 tahun, membenarkan bahwa dirinya sedang melakukan live IG saat kecelakaan terjadi. Ia mengatakan saat itu dirinya berangkat dari stasiun Pasar Senen pada Sabtu 13 Mei 2023 pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Fadila bersama 3 orang temannya menggunakan kereta api Majapahit dengan tujuan stasiun Malang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.